Pada hari kedua karantina, para peserta IndiHome Gedeon Badminton Academy akan menjalani latihan teknik. Namun, yang berbeda dari teknik sebelumnya, kali ini para peserta akan menjalani uji tanding atau sparring. Para peserta akan saling berhadapan dengan format full game. Tantangan lainnya, para peserta juga akan bertanding melawan atlet yang sudah terlebih dulu mengenyam latihan di Gedeon Badminton Academy. Tes teknik dengan agenda uji tanding ini akan dipantau oleh Coach Haryadi yang merupakan salah satu pelatih di Gedeon Badminton Academy. Wah, kalau untuk sparring itu, kita untuk melihat mental mereka, Mas, atlet. Kita lihat mental dia siap apa tidak untuk berhadapan dengan musuh, seandainya musuhnya yang lebih besar, musuhnya yang lebih bagus. Ya kan, jadi kelihatan mentalnya dia. Ini anak siap apa tidak untuk melawan yang usianya seperti ini, misalkan dia umur 11, lawannya umur 14, ya. Misalkan dia posturnya kecil, lawannya tinggi. Nah, itu kan untuk mental dia, Mas. Itulah gunanya sparring dan juga untuk mengasah keterampilan dia. Semuanya, Mas. Itu untuk mental, untuk teknik. Jadi, itu gunanya untuk sparring. Kita perlu banyak sparring sebenarnya banyak, Mas. Sparringnya kita untuk Yang pertama ya kita latihan mereka lihat untuk dari dasarnya, ya kan, untuk lawannya. Yang kedua, yang ketiga untuk mereka bertandingnya nanti, Mas, untuk sparring ini. Jadi kita lihat mental dia siap apa tidak untuk melawan nanti yang mungkin di atas atlet. Senada dengan Coach Haryadi, salah satu dewan juri Kurniahu juga menegaskan pentingnya sparring atau uji tanding untuk melatih mental para pemain. Nah, tujuan sparring ini untuk sama mungkin sama orang luar tadi itu dari kemarin, supaya apa? Supaya dia ngelatih mental, keberanian. Bagaimana kalau dia game sparring itu, jadi mentalnya dia berani nggak menghadapin pertandingan next nantinya. Tujuannya mah itu supaya dia nanti ketemu, jadi percaya dirinya ada gitu. Namun tak hanya mental, kemampuan fisik para peserta juga terlihat saat menjalani sparring atau uji tanding. Ya otomatis tidak lepas dari fisik, ya kan? Semua fisik mereka bagus-bagus, ya kan? Kalau misalkan tekniknya bagus, mentalnya bagus, tidak punya fisik, percuma. Nah, bulu tangkis itu kan perlu fisik yang lebih, ekstra lebih, ya kan? Jadinya fisik yang pasti, Mas. Sementara bagi salah satu peserta, yakni Marhaen Triwijaya, dengan melakukan sparring atau uji tanding, mereka bisa mengetahui kemampuan peserta lainnya dan juga merupakan lawan bagi mereka. Tak hanya itu, sparring juga dapat melecut motivasi Marhaen. Di sini kan banyak yang lebih bagus-bagus juga daripada saya, jadi termotivasi buat jadi lebih semangat lagi latihannya, biar jadi lebih bagus, bisa lebih di atas mereka juga, gitu. Pengalaman menarik juga dialami salah satu peserta IndiHome Gedeon Badminton Academy, Ahmad Fatan. Saat menjalani dua kali pertandingan, yakni berhadapan dengan sesama peserta IndiHome Gedeon Badminton Academy dan salah satu siswa reguler di Gedeon Badminton Academy, Fatan mampu memenangi game. Namun, kemenangan ini belum cukup memuaskan bagi Fatan. Pas sparring pertama kali sparring lawannya si Rafif Ismail, menang 2-3-2-1. Itu cuma setengah set doang. Awalnya juga sempat ketinggalan juga karena kakinya sakit. Cuma mainnya disabarin dulu aja, gak usah maksain bolanya, lama-lama bisa nyusul. Yang pas lawan kedua itu lawan Sajat. Dia latihan reguler di sini. Menang. Waktu itu main full game. Set pertama menang 2-1-15, set yang kedua 2-1-16. Sebenarnya sih yang pas lawan Sajat itu kurang puas. Harusnya bisa dikasih di bawah 10, cuma karena kepleset juga, jadi ya kakinya tambah sakit. Wah, keren ya Fatan, bertanding sambil nahan cedera aja bisa menang. Nah, itulah gunanya sparring, sebab semakin sering bertanding, mental juga akan semakin terasah.